Nama saya Rianto, saya penari dan koreografer. Saya fokus pada kesenian lengger lanang dari Banyumas, Jawa Tengah. Kalau saya beranggapan bahwa saya seorang laki-laki saja, itu saya sendiri merasa kurang dan tidak adil kepada tubuh saya. Sebenarnya, sisi maskulin dan feminim itu selalu ada dalam setiap tubuh manusia. Saya dari mulai kecil sudah suka sekali mendengarkan musik dan suka sekali menggerakkan tubuh saya. Dan ketika kecil, saya termasuk anak yang sangat nakal karena di dalam lingkungan saya anak yang sangat berbeda. Karena biasanya anak laki-laki itu mereka bermain ala seperti anak laki-laki pada umumnya. Sedangkan saya sendiri, saya suka sekali dengan gaya dan permainan anak-anak perempuan, termasuk juga saya suka sekali dengan menari. Dan menari biasanya diimajikan bahwa itu adalah untuk perempuan. Dilihat dari isi, dari awal sampai akhir film ini, itu tidak ada yang namanya promosi untuk LGBT. Karya Memory of My Body dalam film ini terinspirasi dari perjalanan tubuh saya yang mirip dengan perjalanan tubuh-tubuh kesenian lengger, misalnya tubuh-tubuh kesenian warok, tubuh-tubuh bisu yang ada di Indonesia. Lengger lanang itu ya lengger yang dari Banyumas dan kesenian rakyat Banyumas. Lengger itu sendiri sebenarnya kan memang penarinya laki-laki. Dia menari dengan bergaya seperti perempuan. Dulunya adalah untuk upacara ritual memang, karena pelakunya adalah semuanya laki-laki. Komitmen dari lengger itu sendiri adalah dia benar-benar mencoba melakukan perjalanan tubuhnya untuk meleburkan kesempurnaan tubuhnya itu antara maskulin dan feminim dalam bentuk kesenian. Dalam pandangan perspektif saya, bahwa itu peleburan yang sangat sempurna. Jadi saya tidak melihat lagi identitas gender pada tubuh itu. Menjadi penari lengger lanang ini bukan untuk ekonomi, tetapi bahwa untuk spiritual tubuh, kembali lagi ke tubuh. Dia menari bukan dalam acara event-event saja, tetapi dia menari untuk kehidupan. Saya merasa saya adalah penari lengger lanang karena ketika saya masih kecil, saya sudah banyak dibully oleh teman-teman. Tubuh kamu megal-megal seperti perempuan. Ada beberapa kalangan masyarakat yang menerima dan mendukung, suka dengan keberadaan lengger lanang. Tapi ada juga yang masih tertutup dan melihat bahwa lengger lanang ini adalah kaum banci atau kaum yang minoritas yang sebenarnya tidak harus ada di sini gitu. Jangan banyak bicara, tetapi perbanyaklah memahami. Jangan terlalu banyak menghakimi, tetapi belajarlah untuk terus mencintai.